Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Fuji Black. Dan kali ini kita akan mempelajari apa saja sih yang dilarang dan diperbolehkan selama PSBB. Oke, ikuti channel saya dan jangan lupa like and subscribe and share. Nah, ini yang dilarang: pelanggaran kegiatan sosial dan budaya. Yuk, perkumpulan atau pertemuan politik. Dan yang kedua, perkumpulan atau pertemuan olahraga. Dan yang ketiga, perkumpulan atau pertemuan hiburan. Neng, ikut apa ngelutan yuk. Itu sudah dilarang. Dan yang terakhir ialah perkumpulan atau pertemuan akademik, meeting kantor atau sejenisnya, itu pun sudah dilarang. Nah, pembatasan transportasi. Semua mode transportasi udara, laut, kereta api, serta jalan raya umum atau pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah dan jarak penumpang. Pengecualian untuk transportasi barang kebutuhan dasar pokok. Kendaraan roda 2 termasuk ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya mengangkut barang. Yuk, tempat usaha yang boleh beroperasi, inilah yang boleh diantaranya: supermarket, minimarket, pasar, dan beserta toko-toko kebutuhan lainnya. Jadi yang bilang pasar itu akan tutup itu adalah hoax. Oke, dan untuk usaha pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi itu diwajibkan buka. Dan di teknik lain juga toko bangunan, serta toko ternak, pertanian juga ikut buka. Dan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas umum juga ikut tetap buka. Tidak ketinggalan juga untuk usaha penyedia layanan internet, penyiaran, dan layanan lokal, media cetak dan elektronik, tetap diharuskan buka. Bank, kantor asuransi, ATM, dan layanan sistem pembiayaan juga diharapkan buka. Serta layanan pasar modal tetap buka juga. Oke, pembatasan kegiatan. Dan untuk pembatasan kegiatan yang kena dampaknya adalah untuk proses belajar mengajar dari tingkat SD sampai tingkat perguruan itu diliburkan. Tidak ketinggalan juga untuk karyawan, semuanya dirumahkan atau di PHK kali ya. Oke, dan tempat ibadah juga semuanya ditutup. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya dapatkan, apa saja yang dilarang dan diperbolehkan selama PSBB berlangsung. Dan bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa like and subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk tahu notifikasi video saya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.